Bupati Musi Banyasin Haji Dodi Reza Alex melalui Sekretaris Daerah Dr. Randes Haji Apriyadi MSI hadir sebagai panelis pada webinar investasi untuk daya saing saatnya daerah jemput bola pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 di ruang rapat Sekda Musi Banyuasin. Dr. Randes Haji Apriyadi MSI menyampaikan bahwa inovasi dan strategi untuk memanfaatkan potensi investasi hijau di Kabupaten Musi Banyasin dengan program strategis menjemput bola bahwa daerah memerlukan hilirisasi tentang potensi-potensi yang ada. Salah satunya yang sudah kami lakukan yaitu biohidrokarbon sebagai energi terbarukan. Tidak hanya itu, Kabupaten Musi Banyasin juga memiliki inovasi pengembangan dan implementasi teknologi aspal karet berbasis latex dan juga memperdayakan para ibu-ibu di Kabupaten Musi Banyasin, tepatnya di Desa Toman, dalam menjumput bahan pakaian eco fashion khas hasil Kabupaten Musi Banyasin yang terbuat dari gambo atau gambir, dan tumbuhan gambir atau gambo ini hanya ada di Desa Toman, Kabupaten Musi Banyasin.